datang tentunya dalam acara yang begitu luar biasa, seminar Connecting the Dots, Halal Food Safety and Growth Potential, diselenggarakan oleh Kimberly Clark Indonesia atau Kimberly Clark Professional. Tema hari ini yaitu koneksi antara halal food, food safety, dan juga perkembangan bisnis makanan dan juga minuman. Hari ini kita mengadakan acara secara hybrid, tidak hanya di Jakarta, tapi kita juga bergabung di Surabaya dan juga Makassar yang ada di Zoom. Halo! Akan kata sambutan oleh Bapak Eko Rifki selaku Commercial Leader KCP Indonesia. Hari kita semua yang ada di sini dapat membuka hati dan pikiran kita semua agar semua tujuan kita untuk berpartisipasi di acara ini dapat tercapai. Dengan benar, dengan baik, memenuhi kaidah-kaidah food safety, karena itu adalah prasyarat untuk kita pergi ke sertifikasi halal. Selama Bapak Ibu komitmen menerapkan food safety itu dan nanti mau halal, itu saya yakin juga untuk Bapak Ibu akan lebih mudah gitu saat audit. Pendekatan elevated workplace system yang ada di industri makanan dan minuman, inilah yang kami senantiasa berupaya untuk mewujudkan bersama dengan Anda. Lembaga pemeriksa halal. Apa yang kami audit? Dokumen pertama. Kemudian ketika kami ke lapangan, kami akan ngecek nih, barang gunaan nih yang dipakai kan seragam kerja ya, ada nggak yang berbahan hewani? Semua Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Dan sekali lagi selamat kepada Kimberly Clark Professional Indonesia atas pencapaian hari ini. Dan juga semangat terus untuk berinovasi dan memberikan produk yang terbaik untuk Nusa dan bangsa.